Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengasah clipper yang benar, guys. Nah, fungsinya. Nah, ini caranya, guys. Caranya ngasah clipper untuk peso mesin regem ya. Jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis. Sekarang ini itu, guys. Apa itu? Harganya 300, gampang sekali. Ini caranya, guys. Semoga bermanfaat video ini bagi para potong-potong rambut di seluruh Indonesia Nusantara. Semoga bisa menambah ilmu-ilmu para kicauan. Menambah ilmu-ilmu bagi para potong-potong rambut di Indonesia, walaupun di luar Indonesia, yang di seluruh Indonesia, yang di seluruh dunia. Cara mengasahnya ini gampang sekali, guys. Ini kan ada amplas, tapi belinya amplas yang 150 cc, yang 1500 loh, guys. Yang 1500 yang kayak gini, guys. Ini kan C1500 ya kan, yang halus. Caranya mengasahnya ini dipotong kayak gini, segini dipotong segini, terus ini ada silat supermag silat ya kan, terus dikasih diginiin ya kan, diempit kayak gini, guys, dicabut kayak gini, langsung kita mengasahnya. Ini, nah ini dikurepno, ditengkurepkan kayak gini, guys, ya. Nah, kayak gini, terus ini dimasukkan ke sini, ya kan? 1, 2, 3, 4. Tapi satu arah, guys. Kalau ke bawah semua, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini, guys. Bawah semua kayak gini ya. 1, 2, 3, 4. 5. Nah, ini caranya, guys. Semoga para para yang potong-potong rambut bisa bisa menyelesaikan. Yang punya gunting yang enggak tajam, jangan dibuang, jangan cepat-cepat buru beli. Kita harus manfaatin alat kita, ya kan? Ini juga bisa menjadi seperti baru lagi, guys, ya. 1 2 3 4 5, urut, guys. Kalau 5 semua. Tapi harus satu arah ya, enggak boleh kayak gini, enggak boleh. Harus satu arah kayak gini ya. Harus satu arah. Enggak usah petekno, guys. Enggak usah diproso, harus pelan-pelan aja, ya kan? Ini ntar seperti baru lagi. Mudah kan? Nah. Cara mengasah gunting yang benar itu pakai amplas yang 1500. Ya kan? Semoga bermanfaat video ini, Pak, menambah ilmu-ilmu para potong-potong rambut. Nah, kayak gini. Yang ininya nggak usah diasah, guys. Yang ininya nggak usah diasah. Nggak usah diasah biar kayak gini. Tapi yang dalamnya aja. Ya, tinggal diginiin. Ntar seperti baru lagi, tajam lagi, guys. Bener, ntar tajam lagi. Kayak gini, peso wall ini yang asli
sekarang 300.000, ada yang 280. Kan sayang kalau kita beli terus, ya kan? Kalau punya yang enggak yang punya kayak gini banyak, yang enggak tajam jangan dibuang-buang, sayang, kita harus dimanfaatin lagi. Hancur. Nah, ini guys. Oke, guys. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah mengasah alat clipper potong rambut. Lagi ingko padha wae ngene meneh iki padha wae. Padhe kaya biasane ngene iki. Cuman nek sing iki gak usah nganu, gak usah nganggo, gak usah pakai silat ini, gak usah. Nah, cukup ini aja. Kalau yang ini gak usah pakai ini, guys. Tinggal ini aja. Nah, ya kan? Tinggal kayak gini. Dua kali. Atau satu kali atau dua kali gak apa-apa, tapi satu arah juga kayak gini. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Yang subscribe, yang nonton video ini, semoga bermanfaat. Saya doain potongnya laris dan bisa naik haji, amin. Yang subscribe video ini saya doain bisa naik haji dan potongannya laris, amin amin ya robbal alamin, dan bisa jadi orang sukses, amin amin. Subscribe itu gratis, guys. Anda nggak rugi subscribe channel ini, biar bikin videonya tambah semangat, menambah ilmu-ilmu para potong rambut di seluruh Indonesia Nusantara. Salam channel Bunga Lestari. Mohon maaf kata-kata kalau salah, guys. Nah, udah, guys. Terus ngene ae, cukup simpel lah. Kingko langsung tajam meneh, guys. Kingko ini ntar tajam lagi. Ya. Ya kan, saya ulangi lagi. Tapi ya kan, bisa dua kali, bisa tiga kali, bisa satu kali, terserah Anda, tapi jangan dipetek no, guys. Ya, harus gampang-gampang aja. Simple sekali cara mengasah alat potong rambut. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam channel Bunga Lestari, dan jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis. Anda nggak rugi, Anda subscribe channel ini, guys, biar bikin videonya tambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.